Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini. Kita jalan-jalan lagi di kota Taipei atau di taman kota, atau bisa juga ada di agak puncak ya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Dagoshi Waterfront Park yang ada di taman kota Taipei. Nah, rutenya ada seperti ini. Jika kalian ada di stasiun Taipei, naik jalur biru, kemudian transfer jalur coklat, turun di Dahu Park. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, jangan ketawa. Buat kalian yang mau kesini tuh, kalau mau jalan-jalan harus pakai peta biar nggak bingung. Dari stasiun Taipei naik jalur biru ini, naik CI-nya ya, kemudian turun di Nankang, kita transfer naik CI jalur coklat. Dari jalur coklat kalian turun di pintu satu nanti. Kita nikmati dulu perjalanan guys, sambil menikmati liku-likunya perjalanan, seperti liku-likunya hidupku. Kebetulan duduk di belakang. Di jalur ini guys, kereta ini tidak ada sopirnya ya, jadi belakang sama depan itu seperti ini. Jadi kita bisa menikmati pemandangan di luar. Nah, kita itu sudah naik ke jalur coklat ya. Ini adalah penampakan Dahu Park. Danau Dahu Park ini, kita turun di stasiun ini dan keluar di pintu satu. Kalau danau ini ada di sebelah kiri, yang akan kita tuju adalah sebelah kanan. Jadi kita nyebrangnya ke kanan. Kita sudah sampai. Kemudian kita turun di pintu satu, keluar ya. Pemandangan dari atas. Nah, kita akan ke sana, guys. Kita turun dulu. Ini kita tidak pernah ke sini, jadi juga sempat nanya ke petugas. Nah, keluar pintu satu, kemudian belok kanan, lurus di gang pertama, nanti juga belok kanan. Ancar-ancarnya, atau kalau mau ke sini, itu jalan menuju ke sana itu nih, ada kambingnya. Pokoknya ada kambingnya, ini gang yang pertama ada kambingnya. Kemudian jalan lurus terus sekitar 15 menit sampai ke tempat puncak. Jadi ini lumayan jauh ya. Menikmati pemandangan. Gaspol. Nah, alhamdulillah kita sampai juga. Kita penasaran karena yang kita lihat itu gambarnya tuh bagus. Coba kita cek di sini apakah seperti yang ada di gambar tersebut. Karena kadang guys, video itu tidak pas dengan foto-fotonya tuh, hasilnya keren tapi tempatnya tidak bagus. Kita lihat sekarang. Wow, keren kan? Ternyata guys, tempatnya itu sangat-sangat bagus, sejuk, walaupun bunganya itu sangat sedikit dan kecil-kecil ya. Tapi tempatnya itu indah banget. Oke, setelah kita lihat dari atas, kita akan turun ke bawah, kita lihat dari sana. Oke guys, selamat menonton ya keindahan alam Taman Taipei Dagoshi Waterfront Park yang ada di Taiwan. Selamat menonton. Terima kasih buat yang lagi gabung. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih. Selamat menonton guys. Turun. Keren tuh. Astagfirullahaladzim.
Keren lho, guys. Aku ora tanggung lho. Ini siapa ora arti. Ini tempatnya di perbukitan ya, guys. Dan dikelilingi oleh gunung-gunung kecil. Ini di tengah-tengah ada kali itu. Kita nanti akan review ya, sungai kecil yang mengalir itu di episode berikutnya. Karena ini videonya sangat panjang, guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan turun ke sana. Selamat menonton ya. Terima kasih.